Oke, selamat sore kawan-kawan. Nah, sore hari ini saya berada di tanaman baru yang sebetulnya belum terlalu lama ya, karena ini salca inci yang ditanam oleh teman-teman baru 3 bulan. Nah, konon kabarnya salca ini mestinya bunganya masuk pada bulan ke-6 atau ke-7. Tapi bisa kita perhatikan di sini sudah mulai bunga. Bintil-bintil kecil ini bunga. Ya, bahkan ini akan jadi nanti sudah mulai banyak sekali yang ada di sini juga. Ya. Mas Yuda ya, ini sudah banyak sekali. Nah, tapi teman-teman jangan lupa bahwa tanaman ini ternyata dipupuk, dispray dengan mikro T2 yang membuat tanaman subur, tanaman sehat, dan ternyata mempercepat proses pembungaan. Di samping itu juga karena di sini ada sinar matahari dari pagi sampai sore. Nah, silakan Mas Yuda disemprotkan biar lebih sehat lagi, mungkin akan mempercepat dari proses bunga-bunganya. Kan dari sini lo mundur ya. Oke, siap. Iya. Lihat ya, perawatan ya. Iya. Perawatan. Lihat sore hari. Iya. Buat semua. Rata, harus rata. Dan pasti pakai mikro tempe level 2. Iya. Organik ya, pasti teman-teman untuk penyemprotan dengan mikro T level 2. Yang jelas ini Mas Yuda ya, ini menjadi andalan ya? Iya, betul. Ya, menjadi andalan karena ini yang jelas organik. Organik. Ya, menjadi andalan ternyata bukan hanya untuk mempercepat itu sehat, sehatnya, dan ini untuk mempercepat pertumbuhan. Pertumbuhan, nah, betul sekali, Pak. Maka teman-teman untuk mengiterapkan tidak ada ruginya. Nah, ini karena apa? Kalau memang membutuhkan informasi yang jelas, silahkan ikuti Rawagres, tanyakan komentar yang positif, dan jangan lupa untuk dilihat ya. Untuk tank-tanknya itu dibuka ini, dan untuk komentar ya, colek-colek saudara-saudara, sampaikan pada teman-teman bahwa ini sangat bermanfaat. Oke, demikian sore hari ini karya Rawagres terus berkarya bersama teman-teman, dan selamat sore, terima kasih.